Dari sini mungkin. Oke. Nah, itu bagus, Frank. Good boy. Horas coy, saya Ryan Mac, ini Boleh Bolang, dan hari ini kita akan coba main-main sama Frankie yang Sylvan Dragon. Saya baru beli yang harness khusus untuk reptil, dan juga Chelsea bisa pakai ini, gak apa-apa. Dan juga untuk burung-burung juga, seperti ini, untuk burung-burung lewat seperti itu, dan untuk reptil, dan untuk musang. Lewat seperti ini, bisa adjusting dari sini juga. Itu ada bells-nya untuk tahu di mana-mana dia. Dan ini untuk burung-burung. Love kan? Bagus. Ini dari Tokopedia aja, teman-teman. Ini pertama kali saya coba pakai ini sama Frankie yang Sylvan Dragon. Oke, kita akan coba ya. Ayo. Kandang dia di sini. Wah, ini shelter. Hello Frankie boy. Hello Frankie boy. Nah, dia suka makanan papaya, ini kalsium, ini vitamin, dia suka ini juga. Dan ini mealworms tapi yang sudah terkering. Ini favorite banget dia. Hello boy. Hello Frankie boy. Dia tenang banget, teman-teman. Jenak kan? Jenak banget dia. Wow. Hello Frank. Frankie, tesnya itu udah skin, udah shedding dia. Lebih gede, masih shedding di sini. Oke, Frank. Ayo, bro. Oi, oi, oi. Sini bro, santai aja. Ayo dong. Coba lihat ini, teman-teman. Dia benar-benar suka ini banget. Ini favorite dia. Coba, ini Frank. Ya, coba lihat ini, teman-teman. Dia suka banget. Frank, mau gak? Good boy. Ini, lick. Dia suka banget. Coba, ayo Frankie boy. Ini juga bro. Satu lagi. Sini. Good boy. Ya. Dan coba pakai ini. Coba lihat size-nya kan. Size apa ya? Ini mungkin sedikit lagi. Ini untuk kamu, Frank. Frankie boy. Sini, ayo. Good boy. Oke lah. Sini juga. Good boy. Kita akan pakai ini. Satu lagi aja, Bang. Tunggu ya. Kamu harus selalu santai sama reptil. Di mana ya, Frank? Udah. Tunggu. Nah, gak bagus itu. Ini bagus, tapi harus putar balik, Frankie boy. Ini, dari atas.
there. Nah, bagus. Lewat sini. Oke. Nah, itu. Sekarang itu bagus, Frankie. Lewat sana kan? Ya, bagus. Sekarang kita akan tarik sedikit. Dari sini mungkin. Oke. Nah. Itu bagus, Frank. Good boy. Sekarang bisa bawa dia di mana-mana untuk reptil kompetisi dan kita bawa dia di taman. Terlalu gede yang ini, Frankie boy, harus potong, ini gak bagus. Good boy. Good boy, Frankie. Ayo dong. Ayo, Frank. Wow. You like that? Is that good? Maybe we can go to the park. Nah, maksudnya kita bisa main-main di taman. Ayo, Frankie. Ayo, boy, sini. Nah, sini. There you go, boy. Nah, bagus. Itu baik, kan? Oke. Okay. Good boy. Nah, dia suka santai, teman-teman. Dia bagus banget. Bagus banget. Hello. Hello. Tailnya belum gede. Belum gede ya, Frank? Belum gede ya, Frankie? Saya akan menunjukkan kamu. Dia suka mandi pakai toothbrush. Dia suka. Nah, ini juga, teman-teman. Kadal benar-benar suka seperti itu. Dia suka ini. Itu buat dia tenang. Saat dia kulit udah keluar, ini tolong itu. Nah, itu bagus. Kamu akan merawat kadal kamu. Dia benar-benar suka ini, kan? Kita akan taruh dia di dalam kandang lagi. Itu hampir galak. Nah, ini lewat bagus untuk reptil. Good boy. Good boy, Frankie. Ayo, kandang lagi. Nah, teman-teman, dia suka. Dia suka main-main di dalam air. Ayo, Frank. Mau kemana? Mau sini aja. Dia tidak mau di dalam air, tapi di malam dia tidur di dalam air, di bawah air seperti ini. Ini aja bagus banget. Good boy, Frank. Boy. Ini sisi yang untuk panas. Ini sisi untuk dingin. Saat itu terlalu banyak matahari, terlalu panas, dia main-main di sini dan ada shade. Kalau dia mau sunbathing, di sisi ini yang kiri. Apa-apa. Oke, Frank. Oke, bro. Terus setelah kamu main-main sama reptil, itu ide bagus, udah cuci tangan, karena semua kadal dan semua reptil, kura-kura, ular, reptil, ada salmonella. Nanti kalau kamu gigi atau kamu makan, kamu akan menjadi sakit. Tidak selalu, tapi kamu akan, kan? Kita harus hati-hati. Itu good drills, kita tengah dulu. Oke, teman-teman. Terima kasih, saya Ryan Mac. Ini Boleh Bolang. Ini putriku, Frankie. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, dan bagi-bagi dong. Ayo, teman-teman.